بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم فصلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ صلاةً عبدٍ قلَّت حيلته ورسوله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كربٍ عظيم ففرِّج ما أنا فيه بسرِّ بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد سغالة بجاء سرطة بجيء شكر مريلا لا سلالو الله سبحانه وتعالى أتسكرونيا serta kenikmatan yang begitu besar yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam kehidupan dunia ini mulai dari nikmat panjang umur dalam taat kepada Allah nikmat dijadikannya kita sebagai hamba-hambanya yang selalu beristiqamah di dalam menjalankan perintahnya dan kenikmatan-kenikmatan yang menjadi sebuah sumber kebaikan yang kita dapatkan di dalam kehidupan dunia ini Mudah-mudahan itu semua dapat menjadi keberkahan tidak hanya di dalam kehidupan dunia kita tapi insyaallah di dalam kehidupan akhirat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam marilah kita limpah curahkan keharibaan junjungan alam kekasih Allah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. mudah mudahan kita yang menjadi umatnya, kita yang menjadi orang-orang yang berjalan di atas syariat dan sunnah beliau kita bisa mendapatkan daripada syafaatul uzma di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. <tuh> Baik para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan daripada pelajaran kita masih di dalam Kitab Taharah yang membahas tentang rukun-rukun di dalam berwudu. Di mana sekarang kita masuk kepada rukun yang ketiga eh, di dalam berwudhu dikatakan arkanul wudhu min talita, ghsulul yadaini maal mirfaqain. dan yang menjadi rukun ketiga di dalam rukun berwudhu adalah mencuci kedua tangan ma'al mirfakain bersamaan dengan kedua sikut. Yang dikatakan sebagai aliyat di sini, yang disebut sebagai tangan di sini, kalau kita mau melihat kepada makna lugawi, kalau kita mau melihat kepada makna secara bahasa adalah min ru'usil asabi' ilal katif. Jadi yang disebut atau yang dinamakan dengan tangan itu dimulai dari min ru'usil asabi dimulai dari ujung jari jemari kita ilal katif sampai dengan pundak kita sedangkan menurut makna istilahi ya ai fil wudu kalau andai kata makna tersebut kita sesuaikan di dalam makna berwudu adalah min ru'usil asabi ila ma fawqa mirfakain jadi yang dimaksud dengan tangan di sini di dalam rukun berwudu yang dimana ini menjadi salah satu anggota daripada tubuh kita yang wajib untuk kita cuci dengan air adalah dimulai dari min ru'usil asabe daripada ujung jari jemari kita ila ma fauqa sampai dengan di atas daripada sikut kita itu kalau di dalam berwudu ya dan ini dikatakan sebagai basuhan wajib, <tuh> jadi kita harus memperhatikan ketika kita mencuci daripada kedua tangan kita sampai dengan kedua sikut kita, atau melebihi daripada sikut kita, yang dimana ini merupakan anggota tubuh yang wajib untuk terbasuh dengan air secara sempurna. Ini jangan sampai ada bagian-bagian yang dimana bagian tersebut tidak sampainya air eh, kepada bagian itu tersebab ada sesuatu yang dapat menghalangi eh, masuknya air ke dalam pori-pori kulit kita atau tidak sempurnanya daripada basuhan kita Nah maka apabila itu terjadi bisa dipastikan bahwa wudhu yang kita lakukan ataupun basuhan yang kita lakukan tidak diterima nah, itu di dalam berwudhu wa fi sedangkan salah satu bentuk hukuman salah satu bentuk hukuman qisas di sini yang diperuntukkan bagi mereka orang-orang yang mencuri di sini dikatakan wa fi wa nahuha min ru'usil asabi kuain yaitu mereka yang mencuri wajib untuk dipotong tangannya. Nah, sekarang batasan di dalam kisas untuk memotong daripada tangan mereka itu dari mana? Min ru'usil asabi dari mulai ujung jari jemari mereka sampai dengan ku sampai dengan pergelangan tangan mereka. Nah, sekarang di dalam bahasa ilmu fikih jadi ada kalimat yang berkaitan dengan tangan kita nih, dengan pergelangan tangan kita. Jadi ada yang diistilahkan dengan sebutan al-ku'. Ada yang diistilahkan dengan sebutan Al-Kursu' Ada juga yang diistilahkan dengan Ar-Rasakh al dan Al-Bu' Yang dimana semuanya ini berkaitan dengan anggota tubuh kita terutama tangan Yang pertama adalah Al-Ku' Jadi yang dinamakan dengan Ku' di sini adalah Huwal-Azam Dia adalah tulang al ladi Yali Ibham yang di mana tulang tersebut sejajar dengan jari jempol kita. Ya, tulang tersebut sejajar dengan jari jempol tangan kita. Itulah yang disebut dengan ko. Di sini nih. Jadi dimulai dari sini sejajar dengan jempol kita. Kemudian yang kedua adalah al kursu. Nah, yang disebut dengan kursu di sini adalah huwa azam. Ya, tetap dia adalah tulang Al-Ladi yali khinsir yang dimana sejajar tulang tersebut dengan kelingking tangan kita Jadi yang satu sejajar dengan jari kelingking Dan yang satu lagi sejajar dengan jari jempol kita Dan diantara keduanya Di antara tulang yang sejajar dengan jari kelingking Dan tulang yang sejajar dengan jempol kita itu eh, disebut dengan ar-rasah. Rasah ini namanya. Jadi posisinya ada di di tengah-tengah. Wal -bu dan bu adalah huwal azam alladhi yali ibhamir rijli. Sedangkan yang disebut dengan bu adalah tulang yang sejajar dengan jari jempol kaki kita. Nah, jadi apabila kita mempelajari ilmu fikih, kita harus mengerti itu, kita harus paham dengan istilah-istilah seperti itu apa yang dinamakan dengan ko, apa yang dinamakan dengan bu apa yang dinamakan dengan kursu apa yang dinamakan dengan rusuh karena ada satu pendapat di sini dikatakan wa yuqalu ajhal wa nas jadi paling uh, bodohnya manusia di sini dikatakan ya adalah di mana mereka man la mereka orang-orang yang tidak mengetahui quuhu min bu'ihi min kursuhi mereka orang-orang yang tidak tahu mana bu' mereka mana mereka dan mana kursu mereka. ini dikatakan sebagai orang yang paling yang paling bodoh seperti itu. Nah itu adalah batasan ataupun bahagian daripada tangan kita yang wajib untuk kita cuci dengan air pada saat kita berwudhu. Dan juga yang harus diperhatikan adalah izalatul uh, alwasahat awil manakir allati alal -adhafir. Dan yang menjadi bahan perhatian buat kita khusus untuk kaum wanita adalah diwajibkan bagi mereka untuk izalatul manakir. Untuk membersihkan daripada cat-cat kuku yang menempel pada kuku mereka ketika mereka berwudu. Ya. Allati tuda'u alal adhafir. Yang menempel pada kuku-kuku mereka. Kenapa? Li'annaha tamna'u usulul ma'ilal adhafir. Karena itu dapat menghalangi Masuknya air ke dalam pori-pori kuku mereka Nah ketika itu Ada Dan menghalangi masuknya air ke dalam kuku mereka Maka bisa dipastikan kembali Bahwa wudhu yang mereka tidak Tidak sah Dan kemudian juga yang harus menjadi bahan perhatian kita Ketika kita berwudhu adalah Kotoran-kotoran Yang terdapat Di bawah kuku-kuku kita nah, Kalau andai kata terdapat Kotoran Yang di mana sulitnya air untuk masuk ke dalam kuku-kuku kita tersebab terhalangi oleh kotoran tersebut maka wajib bagi kita untuk membersihkan kotoran terlebih dahulu baru kemudian kita berwudu, kecuali kotoran yang disebabkan oleh keringat gitu ya yang dimana dari kotoran tersebut uh, tidak ada masalah yang dimana air bisa sampai kepada bawah-bawah daripada kuku-kuku kita ketika kita berwudu. Nah, inilah hal yang terkadang kurang diperhatikan oleh mereka orang-orang yang berwudu yang pada akhirnya wudu yang mereka lakukan jauh dari yang namanya kesempurnaan. Nah ketika mereka tidak bisa menyempurnakan wudu mereka tersebab ada sesuatu yang menghalangi masuknya air maka itu akan berpengaruh kepada keabsahan wudhu yang mereka lakukan ketika keabsahan wudhu yang mereka lakukan itu diragukan antara sah dan tidaknya, maka itu akan otomatis juga berpengaruh kepada pelaksanaan sholat yang mereka lakukan. Seperti itu. Nah itu rukun yang, yang ketiga ya di dalam rukun berwudhu. Kemudian ar-rabi'u, rukun yang keempat. Di dalam berwudhu adalah mashu syai'in minar-ra'si. Mengusap atau membasuh di sini sesuatu dari dari kepala kita seperti apa yang Allah tegaskan ya, di dalam uh, Al Quran wamsahu biruusikum dan basullah oleh kalian biruusikum artinya kepala kepala kalian jadi uh, maksud daripada firman Allah subhanahu wa taala mengatakan wamsahu biruusikum artinya basulah oleh kalian kepala kepala kalian di sini ketika kalian berwudu kalimat atau huruf ba di sini pada kalimat biru usikum. Jadi kalimat ba huruf ba pada kalimat biru usikum di sini itu lit litabait adalah sebahagian. Artinya perintah ini Allah tujukan kepada kita yang dimana diharuskan bagi kita untuk membasuh daripada sebahagian. Dari mana kita tahu bahwa perintah ini Allah tujukan kepada kita di mana kita diharuskan untuk membasuh kepala kita ketika kita berwudu hanya sebagian saja. Dijelaskan bahwa huruf ba pada kalimat biruusikum. Nah, itu menurut para ulama fal ba adalah sebahagian ai bi ba'di ruusikum, sebahagian daripada kepala kalian. Artinya tidak wajib bagi kita untuk membasuh seluruh kepala kita ketika kita berwudu. Yang diwajibkan hanya sebahagian sebahagian saja. Ya, ras in misahah ya, bimujarat sampainya basahan air ke kepala kita sampainya basahan air kepada kulit daripada pori-pori kepala kita maka itu sudah cukup bagi kita ketika kita membasuh kepala kita di dalam berwudu ya, walaupun ada sebagian pendapat di dalam madhab yang lain, seperti di dalam madhab al Imam Malik Khilafan. di mana man aujabuhu mewajibkan bagi setiap Muslim yang berwudu untuk membasuh kepalanya secara keseluruhan. Itu dalam madhab al Imam Malik. Sedangkan di dalam madhab al Imam Abu Hanifah dikatakan wa Jabal Imam Abu Hanifah mashurubuhu. Jadi Imam Abu Hanifah hanya mengatakan seperempatnya saja. Diwajibkan untuk membasuh seperempat daripada kepala. Di dalam madhab Imam Malik itu seluruhnya. Tapi di dalam madhab kita syafi'i hanya sebahagiannya saja. Yang diwajibkan untuk kita, bah kita basuh. afdal Akan tetapi yang lebih utama di sini adalah. Di mana kita membasuh keseluruhan kepala kita. Eh, dengan berbagai macam kaifiyah. Dengan berbagai macam cara. Tapi kaifiah yang paling utama pada saat kita akan membasuh daripada seluruh kepala kita ketika kita berwudu adalah di mana kita meletakkan kedua jari jempol kita di telinga kita. Dan kemudian sisa daripada jari jemari kita kita letakkan di depan ya, daripada dahi kita. Kemudian kita tarik ke atas. Tarik ke atas setelah sampai di belakang kemudian kita kembalikan lagi basuhan tersebut. Jadi dari depan ditarik ke belakang Kemudian ketika sampai di belakang, kita kembalikan lagi, kita tarik lagi ke depan. Itu merupakan kaifiyah cara basuhan yang paling afdol ketika kita membasuh daripada uh, kepala kita di dalam berwudu seperti itu. Kemudian rukun yang kelima al khamisu eh, di dalam rukun berwudu adalah rijlaini maal kabain mencuci kedua kaki bersama dengan kedua mata kaki, kedua mata kaki. Ya, karena kedua mata kaki ini adalah batasan wajib, gitu ya? Adalah batasan wajib yang dimana diwajibkan bagi kita untuk kita cuci ketika kita berwudu Dan segala sesuatu yang ada pada kaki kita, nah, misal pada kaki kita atau pada tangan kita terdapat eh, daging lebih, misalnya orang biasa jarinya 10 dia ada 11 atau jari kakinya biasa sebelah kiri itu 5 sebelah kanan 5 tapi salah satu di antara keduanya ada yang ada yang lebih nah maka daripada apa yang lebih tersebut itu juga menjadi bagian yang wajib untuk dicuci ketika mereka mereka berwudu dan batasan wajibnya adalah sampai dengan mata kaki nah kemudian yang menjadi bahan perhatian yang sangat penting bagi kita Ketika kita mencuci kedua kaki kita pada saat kita berwudu adalah di mana kita harus memperhatikan daripada sela-sela jari-jemari kaki kita. Nah, ini yang terkadang banyak kita dapati ketika mereka seorang muslim berwudu, mereka hanya memperhatikan basah pada bagian atas saja. Itu pada bagian atas dan kemudian pada bagian bawah. Mereka tidak memperhatikan sela-sela jari-jemari mereka. Yang terkadang karena saking rapatnya Sela-sela daripada jari jemari mereka Kemudian dari hal tersebut dapat menghalangi masuknya air Nah ini bisa dipastikan wudhu mereka yang mereka lakukan tidak sah nah, Makanya disunahkan bagi kita pada saat kita berwudhu Baik pada saat kita mencuci kedua tangan kita Kemudian pada saat kita mencuci daripada kedua kaki kita Disunahkan bagi kita untuk melakukan tahlil Eh, tahlil di sini adalah maknanya menyela-nyela daripada jari-jemari kita. Baik jari tangan, kalau takhlil pada tangan seperti ini. Kalau takhlil pada kedua tangan kita kita lakukan seperti ini. Tapi kalau pada takhlil yang kita lakukan di kaki kita itu kita mulai dari jari kelingking kaki kita, selahnya dengan menggunakan jari kelingking tangan kita. Tuh ya. Jadi kita gituin tuh, kita masuk-masukin. Supaya apa? Agar kita bisa memastikan air itu bisa sampai dengan sempurna kepada sela-sela daripada jari jemari kaki kita. Nah, karena ini akan berpengaruh kepada keabsahan salat yang kita lakukan, pada keabsahan wudhu yang kita lakukan. Nah, ini terkadang kita masih banyak melihat ya, wudhu yang dilakukan oleh orang-orang yang malas gitu ya. Orang-orang malas kalau mereka berwudhu, mereka hanya sebatas buka keran aja, kemudian mereka taruh kaki mereka di bawah air yang keluar dari keran tanpa mereka membasuhnya tanpa mereka bisa memastikan apakah air tersebut sempurna sampai kepada pori-pori kulit kaki mereka atau tidak. Nah ini yang menjadi sebuah kekhawatiran buat buat kita. Nah kemudian asadisu as rukun yang keenam adalah tertib. jadi makna tertib di sini adalah wabah kullu shayin fi martabatik artinya kita meletakkan sesuatu itu sesuai dengan urutannya. Jadi nggak mungkin ketika kita berwudu kita mendahulukan basuhan kaki terlebih dahulu, baru basuhan wajah kita akhirkan. Tidak mungkin seperti itu. Artinya kita melakukan itu seperti apa yang diajarkan oleh Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana kaifiyah tata cara kita berwudu secara tertib yang dimulai uh, daripada basuhan wajah sampai dengan uh, basuhan kaki dan kemudian kita lakukan itu secara tertib. Walaupun ada satu pengecualian, ada satu pengecualian di mana berwudu bisa kita lakukan tanpa adanya tertib di situ dengan kaifia inrimas. Yang disebut dengan inrimas itu adalah di mana ketika kita berwudu kita lakukan dengan cara menyelam, menyelam ke dalam ke dalam air. Kalau anda kata ada kolam besar, ya, kolam berenang dan lain sebagainya, Nah ketika kita akan berwudu, pada saat kita melompat ke kolam tersebut dan bagian anggota tubuh kita menyentuh air, maka pada saat itu juga kita meniatkan di dalam hati kita untuk berwudu. Sekarang kita nggak tahu ketika kita menyelam yang nyampe duluan itu kepala kita atau kaki kita atau badan kita terlebih dahulu. Nah maka pada saat itulah tidak adanya tak tertib. Nah ini sebuah pengecualian yang memungkinkan bagi kita untuk bisa kita lakukan. Nah itu adalah keenam daripada rukun-rukun yang ada di dalam berwudu. Kemudian ada sedikit tambahan daripada al-matlub sunanil wudu, hal-hal yang berkaitan dengan sunnah-sunnah. Yang paling tidak sunnah-sunnah tersebut akan melengkapi dan menyempurnakan daripada setiap basuhan-basuhan yang kita lakukan di dalam di dalam berwudu. Nah, di dalam sunnah berwudu di sini banyak sekali disebutkan oleh para ulama-ulama kita. Yang paling tidak dari sunnah-sunnah tersebut bisa kita lakukan. Ya. Yang pertama, wamin sunnah adalah tasmiyah li awalil wudu, membaca bismillah ketika kita memulai berwudu. Wa minimal, paling sedikit dengan ucapan bismillah itu paling sedikit. Ya. dan kalau kita mau membacanya secara sempurna kita baca bismillahirrahmanirrahim. Itu kita baca secara sempurna. Nah, kemudian juga dalil yang menerangkan tentang disunnahkannya kita untuk membaca bismillah eh ketika kita berwudu adalah seperti dalam sebuah hadis yang diwaritkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu di mana ketika para sahabat sebagian daripada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan berwudu tetapi mereka tidak mendapatkan kecukupan air untuk berwudu kemudian fakala Shallallahu Alaihi Wasallam maka Rasulullah berkata kepada mereka hal ma'ahadukum ma apakah ada di antara salah satu kalian yang memiliki air kata Rasulullah kemudian fautiya bimain dan dibawakanlah air kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian fil Kemudian diletakkan dan dimasukkanlah tangan baginda Rasulullah di dalam satu wadah yang terdapat air. Airnya enggak terlalu banyak. Jumlahnya enggak terlalu banyak. Sedangkan pada saat itu banyak sekali para sahabat yang ingin berwudu dengan jumlah air yang sedikit. Maka Rasulullah SAW memulai terlebih dahulu untuk berwudu dengan memasukkan tangannya ke dalam wadah tersebut. Tumaqala tawaddau bismillah. Gitu ya. Jadi ketika Rasulullah memulai berwudu, beliau mengucapkan bismillah dan berkata Sayyidina Anas, Faraitul ma." Kata Sayyidina Anas mengatakan, "Dan aku melihat al-ma yufur min baini asabi hatta tawaddau." Aku melihat bahwa air itu memancar dari apa? dari sela jari jemari beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada akhirnya air tersebut nggak kurang-kurang karena apa keluar terus menerus daripada jari jemarinya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada akhirnya Wa kanu nahu dan pada saat itu kita nih para sahabat kurang lebih jumlahnya ada sekitar 70 orang dan pada akhirnya kita bisa berwudhu dengan menggunakan air tersebut melalui kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi wasallam bahkan dikatakan dalam sebuah hadis la wudu liman lam jadi wudu itu tidak dikatakan berwudu apabila tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala dan hadis ini diriwatkan oleh banyak daripada para sahabat radhiyallahu alaihi yang meriatkan daripada hadis keutamaan untuk membaca bismillah terlebih dahulu ketika mereka berwudu. Bahkan ada sebagian lagi mengatakan wa yusannu an ya'tiya bi ta'awudhi qabla basmalah. Dan disunahkan untuk menambahkan kalimat ta'awud. Kalimat ta'awud itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ya, sebelum kita membaca bismillah. Dan kemudian ada keterangan juga menambahkan dengan zikir-zikir dalam bentuk doa. Alhamdulillahi alal islami wa ni'mati. Alhamdulillahilladzi Maa Dikir dikir seperti inilah yang harus kita biasakan untuk kita dawamkan, untuk kita baca ketika kita berwudhu ya paling tidak menambah daripada kesempurnaan kesempurnaan di dalam berwudhu dan disunnahkan bagi kita pada saat kita mengucapkan kalimat bismillah itu ya bersamaan dengan niat ketika kita akan melakukan sunnah-sunnah wudhu ketika kita mencuci kedua tangan kita. Pada saat ketika kita mencuci kedua tangan kita, kita mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu ya. Jadi itu adalah waktu yang yang paling baik bagi diri kita untuk membaca kalimat bismillah. Dan apabila kita terlupa untuk mengucapkan kalimat bismillah di awal atau permulaan ketika kita berwudu, fa in taraka fi awalihi. Kalau andai kata kita meninggalkan untuk tidak membaca bismillah di awal berwudu, walau amdan, walaupun itu dilakukan secara sengaja, atabiha fi Maka bisa dan diperbolehkan bagi kita untuk membaca bismillah pada pertengahan. Ya, nah, pada pertengahan ketika kita berwudu. Fayaqul, apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan, kita menyebut, membaca, Bismillahi fi awalihi wa, wa akhirihi. jadi kita membaca, Bismillahi fi awalihi, fi awalihi wa, wa akhirihi. Jadi sama. Seperti ketika kita makan, kita lupa baca Bismillah. Begitu ya. Kita lupa baca Bismillah, kita ingatnya di pertengahan. Maka pada saat itu kita membaca, Bismillahi fi awalihi wa, wa akhirihi. Nah ini adalah sebuah kesunahan. Ya. Awal daripada kesunahan yang bisa kita lakukan ketika kita berwudhu. Insya Allah di tayangan-tayangan berikutnya kita akan lanjutkan kembali daripada beberapa hal-hal yang disunahkan di dalam berwudhu yang insya Allah daripada kesunahan-kesunahan tersebut itu bisa menyempurnakan daripada setiap basuhan-basuhan di dalam berwudhu dan mudah-mudahan menyempurnakan daripada sebuah ibadah yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bisa mendapatkan kebaikan, keberkahan, kemuliaan daripada sebuah perintah yang Allah perintahkan kepada kita untuk berwudhu, untuk menyempurnakan daripada wudhu tersebut dan mudah-mudahan itu juga dapat menjadi penghapus daripada dosa-dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan sedikit daripada apa yang telah saya sampaikan bisa dipahami dan bisa mengerti kurang dan lebihnya kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. هدانا الله وإياكم أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته